Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita soan ke rumahnya Mbah Nur, salah satu sahabat mujahadah kita. Ini rumahnya Mbah Nur. Beliau punya banyak sekali burung. Itu burung-burungnya. Ada salah satu burung kutilang di rumahnya Mbah Nur. Nggak tak liatin lah, biar kalian kepo. Ini juga salah satu sahabat-sahabat mujahadah kita. Ini ada Mas Hana, ada Pak siapa? Pak Kusnen. Ada Mas Watno, ada Mas Kenzo, ada Mbak siapa? Tuyam Li Angelsan. Tuyam Ani sabora mungke betul. Dingin. Lebih dingin sikap dia. Oke. Monggo disambi kopinya. Seperti itu. Ani semangat. Mantap. Seperti itu ya guys. Terus ikuti channel kita. Jangan kemana-mana. Karena kita sedang menunggu Gustav. Ini kopinya udah datang. Oke. Sudah datang ya. Tonyong ya lah. Oh, nopo jenengan cukur kang? Cukur kan. Lah beribun sih? Surah ini. Oh. Dulunya beliau gondrong guys, seperti Pak Kusnen ini. Nah, seperti beliau guys. Itu Mas Ape ya guys. Ape. Oke, seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di channel kita karena ada suatu hal yang menarik seperti itu ya guys. Kopinya datang langsung. Ya, sini. Pak Kusnen gadah niku alat-alat kayu pun gadah nih. Bersing gadah sih kan. Pak Nur ya gadah. Pak Nur ya. Enten pasah listrik. Oh, pasah listrik kan belum gada tuh sih. Hmm. Iya, ini dia anak. Khusus untuk menghentikan. Es kenapa teh? Hmm? Paling berbahaya. Transferisasi. Baik. Kita lapor. Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng ku. Sini pun. Share-share-nya. Kurang asik mau di rumah. Enak melasnya kayak gitu kan, Pak. Nyantai ya, Pak. Ini buat jadi lu nyantai. Insyaallah. Mudah ya kita pulang rumah ya ngomong. Tok. Jalan boleh jangan semua. Kalau nak tidur kamar kalau semua tak, aku semua orang semua tu. Jadi deh. Yang mana tak? Hei pantasan banyak orang kan menggonggong macam ni. Androk ya, macam teka pepekan. Terus menabuh ya, satu semen. Allah nih. Ayo, Mbak. Wes nyat. Ayo, ngopi. Tenggap pun ada di rumah kita. Mana ada rumah pikir mau? Kebun gelas ni, sepur gelas ni. Bagus. Share-sharenya. Enggak sebab besar kiye share-share. Like, comment, subscribe nya share-share. Oh, itu berarti naduran langka. Kok mengalah? Loh, segi pertanyaannya. Iya, dah.
kita telung dulu gitu. Itu dewek orang kan anu mbok rego dewek ya mangas iya iya pada kesini ya tetap tetap tawani mani itu lah gua perang di pengar sana sing esuk payu ora begretol itu. Ini aku, aku tadi di rumah itu sama dia, Anjar. Iki telepon atau mengganggu akhirnya. Tonton sekalian kita sempat ke sini. Gak mau juga, nah, kebong. Apa kembali wah, bocah cilik. Umur berapa itu? Udah sakit, udah lama lah jadi. Nek mam muta, orang kelemam. Nek mam muta, orang kelemam. Terus banyaknya biru. Jadi foto mam ya oke mam isi betul paling gue nyoba 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 tapi banyak pasar maghrib sebenarnya nggak nunggu banyak kan ini tuh nasi kemur karena yang manusia yang ladai mereka nemu mereka hari tadi aku romom eh mineral mau iya jadi Karo apa kayak sih cici? Apa lagi tuh? Fit mo. Mesin fit. Kleo. Iya itu kan akar. Mau mati dong bareng bareng. Iya. Utuhnya gua. Dia malas nggak bawa HP, HP gue rokin nggak. Baterai ini karbentek. Apa nih? Baterai ini garbentek? Iya ngerti. Baterai ini garbentek. Bisnis. Baliknya orang gak bakal korek. Tapi yang udah perlu untung roh. Korek kenapa ya? Biasanya kesasar yang coba korek ya. Geluman peka apa? Gustav Lema. Ini ada elektronik, ada apa ini kan pakar listrik. Nah, curang rambil itu bukan. Tadi jani-jani buang deku jenis sosok yang dia sekolah ngasih. Terus ngedek sana. Jere kaya tapi mau galur, murah. Ojo galur, hidup kok galur. Oh ya siap, terima kasih Pak. Galur itu, kekecewaan itu adalah sebab untuk menuju keberhasilan. Ya gini guys. Iya bagaimana? Kalau peribahasa dalam bahasa Yunani itu kalau good eyes listening and understanding. Maknane Tuhan itu selalu mengerti kita, memahami kita. Nek kalau iya itu nek, kalau kalau kita kalau G-nya itu kan halnya kalau terus lo berarti gue Tuhan itu selalu pengertian dengan saya. Tuhan kalau terus beribu. Umat ya. Oke, jenis ondol. Ondol. Beda. Ondol ya? Ya beda. Kayak bakso ya. Ya benar. Monggo di daerah Gus. Monggo. Ini ondol. Ondol. Ini apa? Legendar kuprok Goblok. Kerupuk. Nah itu insya Allah enak kan? Iya, masya Allah. Orang sih dan cukup Gus. Ya cukup sepuyurah lah Gus. Ya jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Mungkin Share-nya tenang gue. Kita awal dari sebuah keberhasilan dari awal itu. Ya selanjutnya konten Riki nyomoto. Lah mau ke apa manggil mau anak untuk telepon. Aku agak pengalaman ngomong apa yang mau dialog kepada orang tua semua. Ampun telepon WA mawon. Anu sibuk nih Gus. Insya Allah mungkin aku tenggih. Kita mau apa kan? Tenggih. Pasal jenderal mau ngomong aku gini. Nah, tetap curhat. Kayaknya lagi sumpah kan curhat kan saya tambah. Tapi yang tak balik nama ini iya. Kalau curhat. Iya gue.
di situ biar apa sih nih? Iya jadi kan kalau air kencing mencerna wuih. Nih ingat. Oh iya betul itu. Itu bagus itu anu Jawa Timur. Belum sarang-sarang. Iya jadi kan hanya seperti ini kalian dari nanti diambil pun. Intinya bisa untuk ke depannya. Oh iya ternyata hanya seperti ini bisa menjadi konten, hanya seperti ini menjadi konten. Ya juga tadi juga banyak lah yang nanti kan ada teman juga yang itu kelompoknya itu yang kemarin aku udah grup juga lah, kelompok yang anak nang TKI juga nih yang di Samarinda pokoknya seanu lah itu udah calling gaknya nggak mau yang ngomen ini gitu. Anu tak sampai tahu lah pak apa apa sebenarnya menjang udah kayak tonton yang kan itu kan sebenarnya udah tuh ya kita tonton kan. Iya, yang nonton satu ya. Iya, nang kamar ya. Tidak apa-apa itu buat insya Allah lah. Mantap orang, aduh, ya. Ngeris diri. Kayak ada prospek seperti itu. Tidak ada sih, udah. Ayo nonton. Panjer, putar ulang. Video berapa banget? Teman saya juga seperti itu. Teman saya seperti itu bengkok kan tidak terlalu keparah. Semakin banyak yang begitu kerja seperti itu, anak sisi kemudian sembuh juga sangat tidak ketara ya. Jadi tadi kita penontonnya kan kan dari sumber yang unik ya, unik kebiang gue YouTube ya, wah itu pinter sih, unik sih ceritanya. Iya, buat planning ke depan ya. Ya nason warna kedangdut koroki yang nason siap. Ya. Sudah kau beri kawan ibu. Sudah kau ya kau kembali tuang lebih pas masuk orang hal. Bagian Kristus. Tadi di mana pahala pak mau? Biasa. Paling padat. Apa? Pahala. Apa? Dibelai ayam. Dibelai ayam. Tidak apa-apa. Lemparannya? Dagang-dagang rumah makan bagus lah. Sip. Setiap hari? Harus tikus. Dua hari sekali. Senang. Ya besok libur? Besok kemungkinan libur. Ya maksudnya sih guna ketunggunan kan masuk malah kalau ngantuk gitu. Ya bisa ngantuk banget. Tambah nikus. Emang? Iya. Harus lebih ya kok. Iya tambah nih turu. Ah, oke, okay. Anu. Aduh, oke, okay. Nanti gue tadi dulu. Enggak, gue juga nih. Padang ya. Misalnya kalau Cina ya, kayak Pendek kan? Iya. Nanti ini sih ditarik kan silang untuk meringana. Nek nyong tambah nih kenapa Rekus? Karena kori ya? Kemudian ngalut omongan nyong ya kena. Kapan nyong ramah omongan Rika? Iya. Rika apa tau ngelarang nyong kayak ora. Ya bisa itu, semua itu bisa. Sesuatu itu karena keadaan dan permasalahan apa yang lagi kita jalani. Jadi akhirnya menimbulkan hasil sesuatu. Mau matang? Iya, jadi sebenarnya seperti itu.
tapi saya tidak akan menyerahkan sesuatu tersebut, gitu. Ya konsepnya ya jalani apa itu sesuatu itu, tulis, ya. Tiar dosanya loro loh, dosa meninggal sholat, kalau dosa minum. Tapi kalau kita bisa sholat, terus kita minum, mati, dosanya sidok, dosa apa? Dosa minum. Jadi pada apa semua yang disini, pada belum sholat. Dari gua waktu kerjanya, kok gini kesuen? Kan orang sabar, yang ngomong, minum mana? Para gelap, minum. Ayo kok minum aku, itu botol. Apa kui? Anggur merah lo. Anggur putih. Iya sih, anggur merah kita sih semenit putih orang kaya. Sih kan orang tua kaya. Macan. Kalau ngomong ini banget lah. Denom. Pergelam in koplo. Di si mana? Eh, orang gelap ini. Malah tak minum nyawa. Kira kau pesut belum putih lo. Meyer meyer kaya. Besi besi. In. Barang ngaraku in. Aku siap. Nenek. Ya aku orang hati ya, aku mau join aku, oh aku kesana orang, ayo susu putih, ayo tok minum. Gue mau tuh kabeh akhirnya aku di tempat kebangun. Nanggung jepang, Sat Jepara dia yang seperti itu. Ya Allah itu berjalan dulu di Jakarta 2 tahun saya, nakal. Tapi ya tadi sudah pengalaman nakal, enjoy loh. Konsep enjoy di situ, saya tidak akan mengklaim seseorang. Ya karena semua itu kan sebuah perjalanan hidup, Dan di situ mengklaim, yo, tapi kan ada perhitungan masing-masing. Kemudian ini jadi ngamal apa? Oh, enggak. Ya tapi duelnya tetap ada. Jadi di situ kan, ya keseimbangan. Ya apa ya? Itu deh. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel kita Janur Hasan dengan Kenzo 12. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe seperti itu. Kita ikuti terus channel kita karena banyak hal-hal yang sangat menarik seperti itu. Kita kan udah buat ini, nanti tinggal di anu lagi apa? Jadi maksudnya lebih banyak stok di rumah. Iya benar. Mau apa? Tidak masalah. Jadi nggak bisa ngejar.